lagi di channel saya. Kali ini kita berada di persawahan. Rencana kita mau cari makanan sambil cari hewan buas, teman-teman. Kebetulan kondisinya itu lagi cerah, dan biasanya kondisi cerah seperti ini banyak banget predator, paranusapator atau reptil, ular suka ngejemur, teman-teman. Yaudah, teman-teman, nggak pakai lama, kita langsung telusuri jalur sini. Lanjut. Koros, tuh lihat tuh. Jadi kondisi cerah seperti ini tuh banyak banget ular-ular yang ngejemur. Seperti ular koros, ular kobra juga banyak dalam sini, teman-teman. Lihat. Lagi makan bancet. Kelihatan dari ininya nih. Tuh, kamu lihat, awas. Lompat, teman. Kemana? Simiagel. Teman-teman. Untuk ular korosnya gagal. Ada si Mang. Mang. Icara nanda. Sayang lah. Keser. Aduh, lihat teman-teman baret. Tah, ubar panas beteng. Cepek loncok, gedang. Gedang. Nantinya. Tuh kasihin. Tuh kasihin dua dulu. Ini saya berapa? Pas 10.000. 10.000. Oke, teman-teman. Mana dompet ate? Iya. Iya, yeah, ketihan nilai itu. Baret. Lanjut. Kita makan dulu ya. Kali lihat, teman-teman. Saya nemu babi kobra. Oke. Jadi lagi musim babian ya. Tuh lihat, teman-teman. Mantap sekali. Jalur sini emang jalur kobra, teman-teman. Aduh, susah ya nangkap yang kecil mah. Harus pakai alat. Nah, ya teman-teman. Saya nemu baby kobra. Kita langsung cek gigi taring bisanya, lihat teman-teman. Ih, kecil banget. Oh, mancer. Oke, teman-teman. Di sini masih banyak ya. Nah, teman-teman, ini adalah jenis ular kobra Jawa. Soalnya ular kobra Jawa itu kalau misalkan babynya itu ada coraknya, teman-teman. Kayak apa ya, kobra apa ya, lupa lagi. Tuh, bagian punggungnya itu ada coraknya, teman-teman. Ya udah, teman-teman. Kita bawa. Soalnya di sini tuh banyak banget petani, banyak masyarakat yang mancing jalur sini, teman-teman. Oke. Kita monitoring jalur sini, teman-teman. Kita udah dapat apa? Nemu ular koros, cuma gagal. Yang dapat itu ular baby kobra, teman-teman. Soalnya baby kobra itu kalau terik matahari panas, dia langsung keluar, menjemur. Tuh lihat, teman-teman lihat. Di depan saya ada apa? Ada lubang. Kita coba cek. Ada juga lubang. Lubang tikus sih sebetulnya. Jadi ular itu nggak bisa ngelubang ya, teman-teman. Ini kosong, buntu. Coba lanjut. Nah, teman-teman, ini habitat kobra nih jalur sini nih. Soalnya di bawah ada persawahan. Kalau misalkan ada sawah, ada padi, itu banyak banget tikus, teman-teman. Mungkin aja jalur sini nih, habitat kobra Jawa.
Tuh, lihat. Di sini juga ada jejak. Ini jejak tikus ya, tuh. Lihat teman-teman. Ini bekas jejak tikus, tuh. Ini jalannya, teman-teman, lihat. Jalan tikus. Ini ada lubang. Ini lubang. Buntu ini lubangnya. Coba yang ini. Nih, ini bagus nih lubangnya nih, lihat teman-teman. Oke. Tuh, kelihatan enggak? Oke, teman-teman, kita kalin. Kapal. Kok semua karetnya? Oke teman-teman, lanjut bongkar. Sepatu ada ya. Jeroknya, jerok tuh yang gitu. Bongkar. Hasar, eh. Alhamdulillah. Nih teman-teman, udah mulai kecium bau baunya. Tuh, jadi bau ular itu bau naonnya? Kata mana? Mana? Iya mah limu sekret. Oke teman-teman. Udah mulai kecium baunya. Lihat sekali. Tuh, tutupan lah ya. Yang ini bukan dia. Ini dia. Ada lubangnya lagi nih. Ayo. Lihat teman-teman. Oke teman-teman. Ada suaranya. Nih lihat. Jum. Lihat teman-teman. Coba. Nih lihat. Nih lihat. Udah gerak-gerak lihat. Tuh. Kelihatan enggak? Nah, kepalanya nih. Diam. Momon keluar nih. Kelihatan enggak tuh kepalanya tuh kelihatan barusan tuh. Dia keluar.
Nih lihat teman-teman. Tuh, tuh. Deketan, Sup. Deketan, Sup. Lihat teman-teman. Mantap sekali. Orang kodok. Orang ewak, Sup. Oke, teman-teman. Nih, lihat. Kelihatan nggak? Coba, Sup. Jumlah, Sup. Oke. Okay. Nangkap bener-bener, Sup. Sup, Sup, Sup. Tiup, 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 tiup. Ya kabar apa nih? Tiup 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 tiup. Aduh teman-teman, matanya kelilipan. Tuh 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 lihat, itu kepalanya lihat, nongol tuh. Hati-hati deh, deketan Sup. Mau lawan enggak? Mau lawan Sup, aman Sup. Oke teman-teman, itu naja. Ini jenis kobra teman-teman. Nuh lihat, kobra naja sputatrik. Tuh. Tuh lihat. Oh. Semprot ah. Cicing, cicing. Lihat. Oke, teman-teman. Kobra Jawa. Naja sputatrik, coba balikan Sup. Oke, isinya semprot Sup. Bus. Sudah kata Sup, kata Sup, kata Sup. Deketan Sup, lihat. Sup dah, tinggal lagi galak. Oke teman-teman, kobra Jawa, lihat. Anjing, ngecret, tuh lihat teman-teman. Bursa nyembur. Dia keluar sendiri. Ais. Oke, lihat. Galak sekali. Nih, pocongnya nih. Pocongnya nih harus dipukul nih. Jaga bandang. Ais. Ais, mantap sekali. Oke, teman-teman. Anjir. Lihat teman-teman, ini besoknya, lihat tuh dia ngigit tunjuk saya, bahkan dia mengeluarkan racunnya teman-teman, tuh mantap, keren 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 keren. Mau nanya di kegel sih pai, mau nanya di asakan sih mah orang itu, tuh ngecat saya lihat, mau nanya di asakan sih orang itu. Oke teman-teman. Diam semua, Sup. Aman, aman, aman. Aman, 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 aman. Wih. Mantap sekali. Oke. Tangannya sudah masuk dulu bagian badannya, lihat teman-teman. Pelan-pelan. Alah, truk sini kebatak karunya. Kasihan ya, jangan di apa? Yang ditarik. Soalnya kalau misalkan ular ini tarik, nantinya ular ini mau makan.
badannya itu pada pegal, teman-teman. Jadi di sini saya ada Inon atau Tarsannya Inon untuk mengedukasi. Sekilas emang jelek sih kelihatannya, ngerusak galengan. Tapi saya di sini untuk membantu petani, teman-teman. Nanti juga galengannya, tanahnya saya benerin lagi. Soalnya ular ini nggak memiliki sarang. Ini tuh sarang tikus. Jadi si ular itu suka nginap atau main-main di rumah tikus, teman-teman. Bukan main-main atuh, tapi survival, bertahan hidup, cari buruannya atau mangsanya, teman-teman. Ini untuk kali ini emang susah. Jadi si kobra itu ngait, melintir. Jadi badannya itu kena akar-akaran, teman-teman. Buat tangkap lagi. Nah, lihat teman-teman. Tuh. Lihat. Ketika dia terancam, dia bakalan memimpikan kepalanya mirip dengan sinduk atau sendok ya. Sendok makan, teman-teman. Tuh, mantap sekali. Lihat. Cukup agresif. Dia malu-malu, teman-teman. Waktu di lubang dia gigit-gigit, waktu dipegang dia diam-diam, teman-teman. Tapi ketika saya nakalin, dia langsung seperti ini, teman-teman. Tuh lihat. Nanti dulu supaya berubah jadi sendok. Nah, seperti ini kayak sendok. Keruk. Nih, bisa ngeruk ini, teman-teman. Namanya juga ular sendok. Nah, ular sendok nih, teman-teman. Makan tanah, lihat. Sendok. Lihat, teman-teman. Lihat. Lihat. Dia mau gigit. Oke, teman-teman. Oke. Biasanya orang Jawa Barat namanya ular bedul, ular kobra mah di India. Nah, buat teman-teman yang ada di Jawa Barat, ini namanya kobra Jawa atau ular naja ya. Oke, tuh. Tadi mah dia galak, sekarang mah dia nggak mau galak. Kumaha ieu teh? Bungeun gitu. Tuh, lihat teman-teman. Cian di mukbang. Cian di mukbang urangnya. Selain menggigit mengeluarkan bisa, dia juga bisa mengeluarkan bisanya melalui nyiduh atau nyebrot, teman-teman. Oke, jadi ular ini emang sangat berbisa, sangat berbahaya, teman-teman. Naja sputatri kobra Jawa. Mantap sekali. Warnanya itu warna hitam. Kadang kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah itu ada yang warna coklat, ke hitam-hitaman kayak kopi. Kalau di Jawa Barat kebanyakan warna hitam, teman-teman. Oke. Untuk kobra Jawa kita bawa, kita amankan, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, tidak lupa kita coba perkenalkan dulu gigi taring bisanya. Kita ambil dulu bagian kepalanya, teman-teman. Seperti ini. Mana coba terus nih. Oke, teman-teman, bisa dijum coba gerak seperti ini, lihat nih, ini giginya. Fokus ini gigi satu, aman nih, dua, semuanya ini nih. Ini juga ada nih, lihat. Kelihatan, Sob? Ini satu lagi. Aman ya. Ini juga full black. Mantap sekali. Tadi mana kotor. Oke, teman-teman. Jadi untuk ular ini kita rescue dulu, bukan rescue atau kita bawa pulang. Soalnya kalau misalkan kita rilis lagi di sini, takutnya petani, soalnya itu jalur pertanian. Lihat, coba bisa di-zoom semuanya. Mantap sekali. Ya, teman-teman. Kita bawa pulang.